Beginilah kondisi mobil minibus yang ringsek. Usai menabrak beton pembatas, bus Transjakarta di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bagian depan minibus ringsek, hingga roda pada bagian depan sebelah kanan patah. Insiden ini menyebabkan sejumlah beton pembatas bus Transjakarta terpental dan hancur. Menurut saksi mata, mobil ini melaju dari arah Manggarai menuju Setiabudi dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mobil mengantuk dan tak bisa menguasai laju kendaraan. Hingga akhirnya mobil ini menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Bahkan mobil ini sempat terpelanting dan berputar di tengah jalan. Beruntung mobil berpenumpang suami istri ini selamat. Kondisinya kayak dari jalan ke sono, dari sini ke arah sini. Dari arah ini berarti ya Manggarai. Dari arah Manggarai mau ke Setiabudi. Setiabudi ya. Terus? Ya mungkin dia ngantuk, apa kurang istirahat gimana terus dia nabrak trotoar ini. Beton baku ini. Iya, bannya pada copot. Mobil yang mengalami kecelakaan ini dievakuasi menggunakan mobil derek. Kini kasus kecelakaan ini ditangani Polres Lakalantas, Satuan Wilayah Jakarta Selatan.